Coaching pengawas pembina pada sekolah binaan dengan topik membangun budaya positif sekolah. Gimana Bu? Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, sehat semua Ibu. Panjenengan juga begitu? Gimana Bu Lis? Kita percakapan kita hari ini gimana? Apa yang ingin dibicarakan ini? Oh iya, Ibu Sarta. Ini saya menyampaikan terkait dengan kondisi siswa-siswi kami di sini. Saat ini kelihatannya ada pergeseran, perubahan terkait dengan perilaku untuk anak-anak kita saat ini. Kalau sepertinya perubahan perilaku yang saat ini anak-anak itu diantaranya jadi lebih ego, juga apa temperamen, seperti itu Bu. Jadi ada perubahan perilaku yang harus kita perhatikan juga. Iya. Kira-kira harapan Ibu apa ya? Untuk berarti istilahnya yang kita sepakati berarti tentang apa Ibu? Budaya positif. Oh iya, kelihatannya begitu Bu. Jadi kebudayaan positifnya yang perlu kita perhatikan lebih lanjut nanti Bu. Baik Bu Lis, berarti yang Ibu harapkan ini berarti terkait dengan budaya positif sekolah ya Bu ya? Iya Bu. Berarti kira-kira harapan Ibu dari percakapan ini nanti apa ya Bu ya? Iya Bu, harapan saya itu kami bisa mendapatkan solusi terkait dengan perubahan perilaku dari anak-anak yang sekarang ini sedang terjadi pergeseran-pergeseran karakter dari anak-anak itu. Baik Bu, menurut penjenengan budaya positif yang sudah diterapkan di SMP 8 ini sudah sejauh mana? Kalau menurut pengamatan saya terkait dengan budaya positif yang sudah berlaku di sini, kelihatannya itu masih belum sampai pada kesadaran diri dari dalam intrinsik, tetapi masih karena adanya faktor eksternal. Contohnya, oh karena ada aturan seperti ini sehingga saya mematuhi peraturan, masih seperti itu. Itu menurut pandangan Bulis dari sisi guru atau dari sisi siswa? Kelihatannya baik dari sisi Bapak Ibu guru juga dari siswanya. Berarti kalau seperti itu, Ibu gimana untuk Harapan saya nanti ke depannya dari masing-masing Bapak Ibu guru ataupun siswa itu punya pemahamannya bahwa penerapan budaya positif itu memang timbul dari kesadaran diri dan itu juga karena kebutuhan dari diri sendiri, bukan karena ketakutan karena adanya aturan atau seperti itu. Berarti idealnya bahwa suatu budaya positif itu akan tercipta dengan sendirinya apabila sebuah adanya komitmen dari dalam dirinya anak ataupun dari guru. Iya betul. Jadi dari dalam istilahnya ada dorongan secara intrinsik. Iya betul. Iya. Itu menurut aturan menurut pandangan Ibu ya. Iya. Nah, kalau kita ukur di SMP 8 sini baik pemahaman dari Bapak Ibu guru maupun dari siswa itu kira-kira kalau kita ambil skala dari skala 1 sampai 100 begitu posisinya itu ada di ring-nya. Kalau menurut saya mungkin kita masih sampai pada ring 60 ya Bu ya. Seperti itu. Berarti usaha berikutnya bagaimana Ibu untuk bisa kira-kira meningkatkan yang diharapkan tulis kira-kira mencapai angka berapa? Iya, paling tidak sampai 80 begitu ya Bu ya. Iya. Iya, kira-kira dari sana harapan atau mungkin Ibu punya gambaran kira-kira bagaimana langkah berikutnya untuk bisa mencapai angka 80 itu.
tentunya ini saya harus bisa memahamkan Bapak Ibu guru, juga bisa menanamkan pada Bapak Ibu guru juga anak-anak bahwa untuk apa budaya positif itu memang harus timbul dari diri sendiri. Itu merupakan kebutuhan. Jadi bukan karena takut, tetapi memang merasa itu harus dilakukan karena memang itulah yang betul dilaksanakan dan itu juga untuk kebaikan pribadi seperti itu. Jadi nanti kira-kira langkah yang bisa Ibu ambil pertama? Iya. Yang langkah saya ambil ini yang dalam dekat, mungkin dalam ketika kita koordinasi seperti itu, saya bisa melakukan pembinaan, sosialisasi kepada Bapak Ibu guru dulu bahwa untuk menimbulkan kesadaran diri dari pribadi masing-masing timbul dari dalam, itu sudah ada komitmen untuk masing-masing itu bisa melakukan budaya positif itu. Nanti kalau Bapak Ibu gurunya sudah bisa seperti itu, kita juga mengarahkan kepada ke anak-anak begitu. Iya. Nanti untuk langkah berikutnya berarti kira-kira setelah yang pertama berarti itu memahamkan kepada Bapak Ibu guru. Iya, betul Anji. Iya. Nanti untuk langkah berikutnya kira-kira itu. Nanti kalau Bapak Ibu guru sudah pemahaman untuk budaya positifnya juga sudah baik meningkat, kita lanjutkan ke anak-anak, Bu. Untuk anak-anak, mungkin nanti yang pertama kita anak-anak itu kita ajak untuk kesepakatan kelas sehingga apa-apa yang mau disepakati itu nanti dilaksanakan bersama-sama. Konsekuensinya juga atas kesepakatan anak-anak. Mungkin seperti itu ya, Bu ya. Bagus, Bu. Kira-kira kapan itu akan dilakukan? Iya. Ini perkiraan saya dalam minggu ini bisa kami lakukan, Bu. Nanti saya akan agendakan untuk rapat koordinasi. Di situ akan ada pembinaan yang bisa saya sampaikan ke teman-teman Bapak Ibu guru. Nah, Bu. Kira-kira ada yang mungkin tulis ada pihak lain yang bisa diharapkan untuk membantu mungkin? Iya, pasti Bu. Nah, ini harapan saya panjenengan sebagai pengawas pembina kami nanti bisa mensupport usaha kami, memperkuat teman-teman pemahamannya terkait dengan pelaksanaan budaya positif itu, ya Bu. Mohon panjenengan nanti bisa membantu saya untuk bisa menambahkan kekuatannya pemahamannya teman-teman begitu. Saya kok penasaran kepingin mendengar untuk setelah ini ya Bu ya, dengan akan melakukan yang apa sudah punya lakukan tadi. Jadi dalam minggu ini tulis akan berkoordinasi dengan teman-teman guru, akan meyakinkan bahwa budaya positif itu harus tumbuh dari intrinsik siswa ataupun dari kebaikan. Baik Bu, saya penasaran ingin mendengar progres untuk berikutnya ya Bu ya. Oke deh, nanti kita ketemu lagi kapan Bu, minggu depan ya? Iya, insya Allah nanti kita jadwalkan minggu depan ya Bu ya. Terima kasih Bu atas apa yang sudah panjenengan lakukan pada kami, atas pendampingan juga bimbingan-bimbingan yang sudah panjenengan berikan kepada kami SMP 8. Semoga kedepannya kami akan menjadi lebih baik lagi. Itu harapannya. Sama-sama Bu.